Annyeonghaseyo. Hari ini aku mau unboxing fan kit, official fan kit yang kedua dari Hasongun. Ini jadi kalau daftar member gitu kalian bisa dapat ini. Bukan dapat sih, ini beli. Jadi kayak kalau kalian beli fan kitnya kayak official member gitu, fan club member gitu, kalian bakal dapat ini ya, pokoknya seperti itu. Jadi ini baru aja datang setelah penantian dari bulan Februari. Lama banget ya Allah, seperti ini. Jadi ini ada aku kirim ke alamat rumah, dan kemarin aku minta adekku buat kirimin di alamat kos. Terus ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita cutter. Aku udah penasaran banget soalnya, ya ampun. Seperti apa? Ini aku baru pertama kali beli fan kit. Karena harganya menurut aku ini lumayan mahal ya. Jadi dulu yang fan kit pertama aku nggak beli. Cuman belinya yang kedua ini. Oke. Dan cuman beli yang punya Hasongun doang. Yang punya lainnya belum pernah beli sih. Pertama beli punya Hasongun, Hasongun, Hasongun. Oke. Kalem, kalem. Susah banget ternyata. Udah amat. Oh. Oke. Oh my god. Oh. Ini apa? Oh iya. Ini feel life-nya ya. Karena aku lewat belinya emang lewat feel life gitu. Lumayan di sana bisa ada bahasa Inggrisnya. Ini dia finishingnya Hasongun. Wah, aku suka banget warnanya navy gitu. Tada! Hasongun second official fan club. Terus di sini ada Hanul generasi kedua. Ini logonya Hasongun. Loh, ini maksudnya apa nih? Udah dibuka? Hah? Ah, mungkin udah dibuka sama bea cukai. Biasanya emang kalau paket-paket box gini sama bea cukai suka di buka duluan. Hah, tapi nggak ada yang hilang kan? Oke, ini boxnya. Boxnya so cute banget. Ini walaupun udah dibuka sama bea cukai, semoga tetap aman ya. Tarang, teng teng teng. Ini Hasongun second official fan club. Oh, ini apa? Ini mah nggak ada isinya ya? Ini juga. Oke, okay, cute banget sumpah. Ini adalah kartu membernya. Aduh, ini bahasa Korea nggak ngerti. Ya intinya ini adalah kartu membernya. Berlaku 1 tahun. Dari bulan Februari sampai ke Februari lagi. Lucu banget karena ada tulisan aku. Dari nama aku. Lucu banget. Terus ini. Bentar-bentar gimana ya. Ini kenapa ini bolong itu loh maksudku tuh. Nggak bisa ya. Oke. Ini adalah solid perfume. Wah. Solid perfume. Nggak tahu sih ini tuh kayak varian dari Jo Malone gitu. Nggak tahu ini picknya Songwon kali ya, tapi aku lupa lupa baunya apa. Cuman ini salah satu varian dari Jo Malone. Sumpah suka banget mukanya. Oh. Kayak apa sih dalamnya? Aku belum pernah sih punya parfum padat. Oh, ini guys. Seperti ini. Ini variannya apa? Aku lupa. Cuman salah satu varian dari Jo Malone. Coba deh baunya. Baunya enak gak sih? Wah, baunya. Baunya tuh kayak bau-bau bedak bayi gitu. Kayak bau, bau-bau cushion. Tapi enak banget, sumpah. Terus selanjutnya. Ini kenapa gak ada ya? Emang gini kah?
Oh, di dalam kayaknya ada gelang gitu soalnya. Ini gelangnya. Ini gelangnya. Ini gelang. Oke, kita buka. Tolong dong. Walaupun udah tadi udah jaga-jakan ya, karena kayaknya emang dibuka sama sama aduh ini gimana bukanya. Lucu banget gelangnya. Ini pasti dipakai sih. Lucu banget sumpah. Oh. Sekarang ya. Aduh, ribet banget sih ini, ya ampun. Oh, lucu. Lucu banget. Hey, Hasangun. Oke. Terus, selanjutnya ini apa ya? Apaan ya? Ini... Oh! Mini mic! Ini bisa mini mic sebanyak ini lucu banget. Seriusan aku udah lihat. Ah, ini lucu banget. Oh my god, so cute. Sumpah ini lucu banget sih. Ini tuh kayak oh my god. Hanya lo udah disuruh nyanyi. Terus ini ada colokan. Ini tuh bisa nyambung, ini bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Terus ini ada kayak busanya gitu. Oke, kita lihat ya. Kita supaya kayaknya udah dua cak-cak deh sama bea cukai. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, emang karena peraturannya kali ya, ini kan karena di box gitu. Oh, udah deh, emang ini intinya dimasukkan gini lah ya, udah kayak di karaokean gitu. Nanti ini kita bisa colokin ini, kayaknya nggak ngerti deh, nanti dicoba deh ya. Seperti itu, lucu banget. Lucu banget sumpah. Selanjutnya ini ada kabel-kabelnya gitu pokoknya. Selanjutnya ada ini photocard nanti deh. Ada photocard tapi nanti aja. Ini adalah tas handphone gitu. Oh, ini ternyata gede loh. Kirain aku tuh kecil. Ternyata gede. Nanti abis ini aku mau cobain bisa masuk ke handphone aku. Ini bisa buat naro card. Tadi cardnya mana nih? Ini ya. Taruh masukin apapun cardnya, mungkin bisa juga card kalau mau pergi-pergi gitu buat nonton konser sih. Ini bisa banget, lucu banget buat nonton konser. Ini cuman yang penting handphone sama ATM gitu ya. Oke, cobain deh pakai handphone. Bisa gak sih kalau dua handphone? Soalnya aku telah bawa dua handphone. Lucu banget. Sumpah ini lucu banget. Sumpah demi apa? Songun, cinca. Ini yang buat naro. Oh, ini kayak dompet gitu. Ya ampun, ini bisa buat naro duit. Oh my god, ini lucu banget. Lucu, ini tasnya lucu banget sumpah. Ini pasti dipakai sih, kalau ini pasti dipakai kalau buat nonton konser. Oke, next. Ini adalah majalah, kayak foto majalah gitu deh kayaknya. Ah, ini gimana bukanya? Oh, ini yang terakhir. Bukan, masih ada photocard tadi. Oh, coba. Kita buka. Songun. Ini kayak majalah gitu sih. Akhirnya tuh ini foto kayak foto frame gitu. Tapi ini bisa di frame deh kayaknya. Sumpah karena aku suka banget sama covernya, ini pengen aku frame. Dia ganteng banget sumpah, ya Allah. Ini kayak di frame bagus deh. Cuma harus dikletak ya. Gak mau, tapi sayang banget. Ini adalah foto bukunya, tapi modelnya kayak majalah gitu. Sumpah ini cute banget sih. Oh my god, Songun.
Ya ampun. Ya ampun, dia apa-apa. Kenapa dia ini apa nih? Hah? Ini apaan? Oh, ini stiker. Cuman kenapa begini tulisannya, aku nggak ngerti artinya apa. Oke, nanti aku bakalan cari di Twitter ini apa artinya. Tapi yang jelas ini bagus sih artinya ya. Karena buat handle. Oh, ya ampun, sangun. Oh my God. Boyfriendable banget. Dia kenapa boyfriendable banget di sini? Oh my God. Oh. Tidak, tidak, tidak. Ini yang aku selalu pakai buat wallpaper handphone. Lock screen, buat lock screen handphone. Aku suka banget sama yang photobooknya. Ini daripada photobook albumnya, aku suka ini. Oke. Songwon. Oh ya, yang terakhir. Ada foto card. Official fan club second generasi, generasi kedua. Oh, ini. Itu apa sih namanya? Hologram gitu ya. Apa sih namanya? Enggak ngerti. Oke. Dapat 4. Songwon Hanel, enggak ngerti artinya, enggak ngerti 2020, taunya 2020 doang nih, 2020 apa gitu. Ini adalah, ini aku bisa bacanya ini doang nih. Second generasi kedua gitulah intinya kayaknya. Nanti aku akan mencari di Twitter ini artinya apa aja. Semoga ketemu. Terus ini photocard-nya semuanya. Ini dia kayaknya pernah di-post di Instagram gitu. Mungkin oh jadi dia dapat 4. Lucu banget. Oke, jadi ini tadi dapat. Pertama dapat solid perfume. Terus kedua dapat mini mic, lucu banget. Terus dapat bracelet, dapat gelang. Gelang gitu. Oke, ini dari titanium. Lucu. Terus dapat apa tadi? Oh, ini. Dapat dapat tas. Dapat tasnya. Dapat majalah. Ini photobook sih sebenarnya, cuman emang konsepnya kayak majalah gitu. Biar bisa masukin handphone. Ginilah ya. Ini bisa masukin duit. Ini bisa buat naruh card atau ATM ataupun apapun lah ya. Jadi kan sekarang ini lucu banget. Oke. Jadi gitu unboxing aku kali ini, agak berantakan karena tempatnya sempit. Sampai ketemu di unboxing lainnya. Annyeong. Oh iya, aku saranin buat kalian kalau mau beli-beli beginian, kalian mendingan ikutan grup order. Karena ini menurut aku ini mahal banget di ongkir. Hampir 300 ribuan sendiri ongkirnya. Jadi aku saranin kalau kalian belinya di grup order. Jadi kayak biaya EMS-nya tuh kayak bisa di apa ya, digabung gitu kali ya. Nggak ngerti sih. Kalau ini bener-bener kalau aku bayar sendiri gitu. Cuman beli satu doang. Terus kayak bayar sendiri gitu. Jadi menurut aku kalau kalian mau beli, kalian bisa beli yang di grup order gitu lewat Twitter. Biasanya banyak banget yang ngadain grup order gitu. Oke, sekian unboxing kali ini. Sampai ketemu di unboxing lainnya. Annyeong. Sarangnya.